Oke, lu semuanya kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Naruto Storm 4 lagi. Dan waktu itu tuh ada yang komen cobain story pertarungan terakhir antara Boruto sama si Naruto ini ya. Waktu itu ada yang komen satu orang doang sih, guys. Dan gua pengen cobain lagi aja di sini. Dan ya ini dunianya kayak gini sebenarnya bagus ya, teman-teman ya. Tuh, ada yang di atas anjir, dia ngapain, cok? Oh, Nukang. Lagi malu men di atas tuh ya. Lagi malu dia. Ini ada nenek-nenek. Wis, apa nih, Bos? Apa nih, Bos? Apa nih, Bos? Enggak boleh, guys. Enggak boleh, teman-teman. Buset, banyak banget ini ya kakek-kakek di sini, jir. Ya udahlah, kita langsung ke misinya aja, teman-teman. Di sini tuh sebenarnya bisa dibilang ini kayak misi hidden gitu lah ya, nyebut apa guys, ini kayak misi persembunyian gitu lah. gue tau nyebut apa lah ya. Ini kayak ini tuh misinya jarang ada yang tahu sih, karena sebenarnya di misi ini tuh orang kira tuh nggak bakal ada animasi, tapi sebenarnya ada guys animasinya. Dan ini adalah pertarungan terakhir si Naruto sama siapa, Boruto ya. Nah ini yang ada animasi cuman ini doang guys, kalau yang tadi di atas-atasnya nggak ada cuy. Oke, ayo sini ayah. Gue siap nih. Yuk sini latihan. Kita kasih paham dia guys. Anjay, ada animasi-animasi kayak gininya ya. Asik. Boleh juga nih dia. Yuk, anjir kita ada buff guys. Buffnya banyak banget itu. Dan darahnya si Naruto ada 4 bar ya. Kita combo-comboin aja cuy. Nice. Kita rasengan dulu gak sih? Anjir gak kena cok. Ini dia udah tidak menggunakan ninja tools ya. Udah gak ada guys ninja tools. Oke, udah berhasil kita ilangin 1 bar. Ini kayak animasi nih harusnya nih ya. Harusnya animasi nih guys. Oke, dia ngapain di sini? Oh, berubah jadi Naruto Shippuden. Ini tuh bukan Naruto yang asli, teman-teman ya. Jadi tuh kayak VR gitu. VR tuh kayak ya virtual reality ya. Jadi kayak latihan gitulah, latihan make VR gitu, guys. Bahkan sih ada Neji aja. Neji kan udah mati tuh. Oke, kita kasih paham combo-combo atas dulu di sini. Oke, ini udah selesai sih harusnya sih. Darah aja udah nggak berkurang tuh ya. Artinya udah selesai, guys. Cuma tetap kita hajar terus aja nggak apa-apa. Baru gue pengen segitiga bulat anjir. Oke, adu rasengan kah guys? Wah gila adu rasengan cuy. Tapi sama Naruto ini ya. Oke, dia berubah lagi. Jadi Naruto bocil sekarang. Kita maju dulu guys. Dia makin Naruto bocil cok. Tuh makan tuh combo tuh ya. Gue pengen ultimate sih cuma males ya. Itu ngasih apa? Oh kasih efek tidur. Bisa gitu ya, bisa ngasih efek tidur ya guys. Ada ninja-ninja tuh yang baru gue tahu tadi tuh. Itu gue baru tahu anjir ada ninja tuh segituan. Oke dikit lagi selesai. Oke selesai ya, kita comboin terus guys. Jangan kasih ampun. Ya udah habis. Dia langsung berubah lagi ke Naruto versi gede. Ayo Naruto, gue ada di belakang lu nih. Tuh, rasengan dulu gak sih? Aduh, rasengan sini. Aduh, rasengan. Aduh. Ayo adu rasengan. Sayang di game ini gak bisa ngadu rasengan sih ya. Kayak game-game PS2 guys. Anjir malah dia rasengan bangke. Tadi gua ajakin gak mau lo. Kita skill 1 dulu cuy. Nih. Aduh selesai apa. Oke ini adu rasengan terakhir nih guys. Oke ini adalah akhir. Anjir udah kecapean dia cuy. Udah kecapean tetap ini ya. Tetap mau ya. Tetap mau ngadu guys. Wanji Rasengan.
Aduh rasengan anjir. Kekuatan dengan kekuatan teriak. Biasanya kalau kekuatan teriak menang, cok. Oh, dia ini ya, flashback ya. Dia kayak nge-flashback musuh-musuhnya Naruto dulu dari kecil sampai gede. Wah, masa gandengan tangan sama Obito, anjing? Oh, lihat aku, ayah. Ayah, tangannya hitam, guys. Tangannya hitam ya, dibikin hitam, anjir. Oke, selesai kah? Nanti kalau ini selesai, gue bakal coba misi sekali lagi ya. Karena biar pas aja 10 menit, coy. Anjay. Oh, lu udah tambah kuat ya. Padahal ini cuma VR, anjir. Dah. VR-nya terlalu realistis, anjing, kadang. Oke, kita udah selesai. Kita bakal coba main VR sekali lagi, teman-teman ya. Tapi untuk yang VR yang lain sih nggak ada animasi gitu, nggak ada cuy. Cuma yang ini doang ya. Cuman nggak apa-apa, gue bakal coba battle sekali lagi. Nah ini ya, ranking-rankingnya tuh ada ranking. Ini ranking-ranking dia nih musuh-musuh kecil sih. Kalau C nih Shippuden lah. Kalau B nih Shippuden juga, cuman udah lawan Akatsuki-Akatsuki. Kalau A ini udah yang Edo Tensei-Edo Tensei. Kalau S nih udah gila-gila cuy. Udah dewa-dewa Shinobi ya. Coba nih kita lawan mereka bertiga yuk. Ada Naruto, Sasuke, sama si Sakura. Untuk tim kita, aduh kita udah otomatis pake si Boruto, cok. Gak bisa ganti lagi ya. Boruto, gue pengen nyobain siapa di sini ya. Obito, Maskman. Di sini gue belum ada ini ya, si siapa? Kinshiki sama si Momoshiki, guys. Gue belum beli anjir DLC-nya. Lagi si Sui lah. Oke, yuk langsung gaskan. Oke, dia dapat buff attack juga, tapi kita juga ada buff attack ya. Anjir, Sakuranya, cok. Wait, darah kita kok ngerigen sendiri dah? Kalian perhatiin gak tadi darahnya si itu? Tuh. Oh, kalau kalian perhatiin di bawah cakranya gitu, di bawah yang buat kaburnya, itu ada tanda plus warna hijau, guys. Itu kayaknya ngeheal diri sendiri, coy. Anjir, ini mah curang guys kalau begini caranya ya. Wah, harusnya tadi kita setting-setting dulu, cok. Kalau gini mah udah pasti menang, guys. Kalau gini mah udah pasti menang, coy. Darahnya penuh terus ya, curang. Anjir, kaget gue. Kita skill 1 dulu, gak sih? Hai, Boruto. Nice, selesai gak ada masuk semua, cuy. Gila ricu banget men. Ini satu ronde doang. Satu ronde doang guys ternyata. Lagi. Satu kali lagi cuy. Gue kirain bakal jadi 3 ronde cok. Satu ronde doang ternyata. Oke terakhir. Kita lawan inilah para kage nih ya. Sama kita harus setting dulu coy tadi. Random lah random guys. Sasuke sama Hinata. Oke, kita ini ya, item to use. Ah, ini mah kagak ada, jir. Tadi cara ilangin itu gimana ya? Edit ninja. Ini mah buat yang di tombol-tombol doang, guys. Kalau yang auto heal itu cara ngilanginnya gimana, coy? Masa auto heal anjing curang banget? Ya. Nah, ini nggak ada nih. Lah, tiba-tiba nggak ada ya? Cuma karakter tertentu doang kayak yang punya. Anjing, Tobi ramai ikut-ikutan aja lu. Ayo. Nice. Kita komoin dulu guys di sini si siapa Hina si ramanya. Nice, Boruto turun tangan. Langsung air attack cuy. Aduh, sayang enggak nyampe ya. Kita ganti ke Hinata lagi. Nah, udah nih mati guys. Oke, masih hidup lumayan. Mati. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Hmm.